Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah Selasa siang berkunjung ke kantor Harian Serambi Indonesia di Menasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Sekalian dalam mengelola kebijaksanaan redaksi ini. Doto Zaini, sapaan akrab Zaini Abdullah yang datang bersama sejumlah pejabat pemerintah Aceh, disambut langsung pemimpin umum Serambi Indonesia, Haji Samsul Kahar, dan sejumlah awak redaksi. Yang menjadi pertanyaan, kalaulah ini semua diintervensi daripada pusat, di mana letak otonom pemerintah daerah? Semua keputusan itu dilapor ke pusat. Ada persoalan keputusan gubernur, lapor ke pusat. Di mana hak otonom? Dalam kesempatan tersebut, Doto Zaini meminta Serambi Indonesia untuk terus berperan bersama-sama dengan pemerintah dalam membangun Aceh. Nah itulah latar belakang pemikiran teman-teman sehingga tadi bertanya apa yang Pak Gubernur lakukan supaya tidak terhambat realisasi. Itu saja. Selain itu, Doto Zaini juga mengutarakan apa sebenarnya alasan dirinya merotasi kabinet kerja di sisa masa jabatannya yang hanya tinggal 3 bulan lagi. Pak Erendo, bendera dan lambang Aceh aja kolindo. Dari Banda Aceh, Hari Mardika, Serambi On TV.